besok kelas cancel. Nak buat apa esok? Oh, ajak geng-geng lepak lah. Apa? Dalam kampung pun kau boleh cakap jam. Dah biasalah aku tak kata kena. Kan? Laki-laki dia banyak cabar sekejap. Ni aku ada beli kat kau coklat yang kau suka tu. Apa nama coklat Jokoja tu? Ha, aku beli tu kau. Seronok betul dapat dua. Bekas hari ni. Siapa bagi? Kau lambat Aisyah. Aku bagi dulu. Bila? Aisyah bagus tu kalau kau bagi aku satu. Ai mana boleh awak siapa? Tak boleh. Kita makan apa yang ada je roti ni ah. Ya tu biarlah dia. Ni tambah sayang kat korang ni. Tahu apa aku suka? Ya ke? Betullah kau. Baru sayanglah. Apa cerita korang dua ni? Bagi benda yang sama. Kenapa tak bagi benda lain macam buah apple ke, buah cempedak ke? Haikal, kau jangan salah faham. Kenapa? Benda dia nampak sama, ha? Tapi dia berbeza. Ha, beza dia apa? Okey. Beza dia, dalam satu ni ada jenis ball. Jenis dan ball. Satu lagi ni mini crunch. Mini crunch. Dan dua-dua ni ada coklat premium. Ha? Yang paling penting sekali, ada berry dalam ni. Berry. Dan coklat dia tak kedekut langsung. Ui, serius lah. Betul. Dan tu, kau suka yang mana? Yang aku bagi ke yang Syah bagi? Oh, betul juga. Kau suka yang aku bagi ke yang Syah bagi? Ha, jawablah. Aku tak kisah. Sebab aku suka coklat. Dua-dua aku suka. Cakap ni. Apa kata kita main satu game? Yelah, bukan senang nak lepak macam ni. Seorang sibuk tu, seorang sibuk ni. Alang-alang kita kat sini. Ha? Baik kita main satu game. Game apa? Game. Nama game tu, True or Dare. Kita tak payah sumber apa. Menangkan aku perempuan dekat sini. Aku je pilih. Okay. Korang dua, true. Okay. Aku dengan Haikal, there. Oh, boleh. Boleh, yeah, bagi je kau nak throw apa. Lagak. Kau nak throw apa. Okay. Kita start dari true lah. Siapa nak menu dulu? Syah. Bisa aku pula. Aku dulu? Syah. Okay. Apa dia? True dia, kau kena bagi tahu apa yang kau rasa dalam hati. Wow. Kena bagi tahu jugalah. Yes. Baiklah, aku cuba. Okeylah Tasha. Aku bagi tahu ni sebab engkau lah. Kalau bukan sebab engkau, kalau orang lain ke, aku tak beritahu lah. Sebenarnya aku ada suka seperempuan ni lah. Aku suka gila-gila lah kat dia. Tapi aku rasa dia tak nampak kot yang aku suka dia. Tapi tak apa, aku pendam je lah. Sebab aku tak nak hubungan aku dengan dia rosak. Okey, tu je lah teru aku. Acah, kau pula. Klisyenya. Tapi kan, sepatutnya kau kena bagi tahu perempuan tu. Sebab nanti melepas. Acah, kau pula. True. Aku dulu ke? Ya, kau dulu. Boleh tak bagi-bagi? Tak ada. Kita settle true dulu ni kau. Baik, teru dulu.
dah. Okey, okey. Sebenarnya aku segan lah. Tak segan, aku nak dengar ni. Kawan-kawan punya orang lain. Ya. Okeylah, okeylah, aku bagi tahu. Aku pun ada minat juga kat seorang perempuan ni. Tapi cukuplah aku jaga dia dalam diam. Sebab bila aku lihat dia tersenyum, dah buat aku bahagia. Aku tahu aku takkan memiliki dia. Berjiwa betul ada orang ni. Tapi kau tak gentle. Malam tu perempuan tu. Mana ada. Sumpah malam. Ah, dia pula. Ekel. Kau. Eh, aku dulu ke Tasha? Kenapa tak kau je? Kau dululah. Aku perempuan. Kau lelaki. Kau dulu. Ikutlah. Okey. Okey, aku punya deh. Siapa yang berani cuba aku habiskan dua-dua ria kes ni? Ada beran? Oh, ingat awak siapa? Aku beli ria kes ni untuk Tasha je. Eh, kau pernah makan penutup ria kes ni? Tak apa lah. Ingat ke kau nak bagi tadi? Mana boleh. Okey, deh aku pula. Haikal? Ha? Kau nak deh aku apa? Okey. Aku nak cabar kau. Buat lawak sampai kita orang bertiga gelak. Ah, betul juga tu. Nampak setuju? Bijak kan idea aku? Susah tu. Boleh. Tapi tak apalah, aku cuba. Boleh, boleh. Tak. Eh, sorry lah. Lambat sikit. Hei, lama dah sampai. Baru je sampai. Oh. Ada hal apa yang kau nak jumpa dengan aku ni? Okey, senang cerita macam ni, Aika. Kita empat orang kan dah lama dah berkawan. Sebenarnya, aku ada perasaan kat Tasha. Apa pendapat kau? Kau ada perasaan kat Tasha? Aku dah agak dah. Dah lama dah aku perasaan. Macam mana kau sekarang? Oi! Elek. Syak. Aku dah agak dah kau ada kat sini. Hei, Syak! Oi, mana? Aku kau bukan mahal, tak angkat lagi. Oi, sorry lah. Sorry lah. Lepak sini. Duduk. Hei, kau ni. Oi, aku kena gerak dulu lah. Mana? Aku ada kerja. Lagipun aku dah lama. Biar tu lah. Biar aku baru sampai kot tengah pula. Nanti apa-apa aku roja lah. Boleh lah. Takpelah, dia ada kerja. Nak buat macam mana kan? Ni Syak, kau macam mana? Okey, sihat je. Kau dari mana? Aku dari zaman-zaman ni je. Jalan-jalan sini tersempat pulak kau dengan Syak. Alang-alang tu memang aku nak jumpa kau pun. Ya, kenapa? Aku sebenarnya ada perasaan lah dekat Tasha. Gitu. Takkan takut nak beritahu dia? Faham. Kau rasa perlu tak aku beritahu dia? Berat juga macam tu. Tu lah berat juga. Tu aku plan aku nak buat diri tu. Ikat eh. Lah, bila? Tak besok lah. Ui, awalnya? Aku dah plan dah dengan abang aku. Alang-alang dia ada sini. Besok aku ikut je lah dia. Follow je. Itulah. Tapi itulah. Bila kau nak pergi KL tu, aku rasa baik kau bagi tahulah dia orang dua. Misalah jadi apa-apa juga kan. Noah nanti je ni. Hei, Tasha. Ha. Ada pun. Dia tadi datang. Gloria, lambat sikit. Ada apa tunggu ni? Oh, bagi aku duduk. Oh, penat. Penat. Ha, ada apa nak jumpa ni? Mana budak ada orang tu? Aku teks kat grup, seorang pun tak reply.
Senyap je. Mana? Itulah sebabnya aku nak jumpa kau ni. Macam ni Tasha, antara kita berempat ni, ada yang minatkan kau. Lah, iya ke? Eh, kau biar betul serius lah. Cerita ni betul ke main-main ni? Kau tengok muka aku ni, ada main-main ke? Kalau tak main-main, siapa? Kau rasa siapa? Siapa eh? Cuba kau fikir balik. Antara kita berempat ni, siapa yang selalu carry pasal kau? Lagi seorang? Cah? Ya, dua-dua tu ada hati dekat kau. Eh, sumpahlah dua orang. Dua orang sekali. Eh, macam mana kau tahu ni? Sebenarnya macam ni, Tasha. Okey, senang cerita macam ni lah. Kita empat orang kan dah lama dah berkawan. Sebenarnya, aku ada perasaan kat Tasha. Apa pendapat kau? Eh, lepas tu ni, diorang nak gerak dah ni? Aku pun tak pasti. Eh, kalau macam tu, kau tolong kau diorang datang sini. Tak boleh. Diorang akan patah balik. Kalau kau sendiri yang kau diorang. Hello, Syak. Kau datang tempat biasa boleh tak? Aku ada hal sikit nak cakap. Cah, boleh tak kau datang tempat biasa? Padahal sikit nak cakap. Datang tau, aku tunggu sini. Sekarang. Okay, bye. Eh, budak, Cah, balik. Aku tak cakap kau tadi, surat tadi. Eh, aku pun. Eh, tu dia kan? Ha, tu. Jom. Hai, hai. Kau ada? Kau ada tu? Oi, Syah! Syah! Oi! Kau Syah, dah sampai dah. Kau nak cakap apa? Sebenarnya aku dah tahu dah hal yang sebenar. Kau tahu apa? Dah tahu apa? Dahlah, korang tak penat ke simpan perasaan tu? Kita dah kawan daripada kecil dah. Memandangkan kau dah tahu hal sebenar, aku nak minta maaf banyak-banyak. Seandainya perasaan aku buat kau rasa tak selesa, aku minta maaf. Aku pun nak minta maaf Tasha, sebab aku tak dapat alang perasaan aku terhadap kau. Tapi aku akan cuba untuk padamkan perasaan aku pada kau. Kau bagilah aku masa eh. Kah? Kau tolong tengok-tengokkan Tasha. Aku rasa inilah jalan yang terbaik untuk persahabatan kita. Aku minta diri dulu. Tasha, kau jaga diri kau elok-elok.
Hai. Okey, dekat tengah Tasha ni ada Riakis, keluaran baru Ada Zafir. Kau mari cuba. Ada dua jenis, Mini Crunch dengan ball. Sumpah sedap. Dan coklat dia banyak. Betul. Daripada premium coklat dan yang paling penting ada berry. Kau boleh boleh buat kuda budak. Kau boleh tengok sampai tak cerita. Sampai tak boleh bincang sekali. Okey. Dan kalau siapa-siapa nak, kau kena try. Korang boleh DM, boleh WhatsApp nombor yang ada dekat situ ataupun dekat link. Jangan lupa cuba. Dan jangan lupa sedap. Subscribe Lila Picture. Terus cucuk. Jangan lupa komen, like, share. Bye bye.